Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Yanto 54 Official. Pagi ini saya kembali lagi hunting di depan agen Pasar Rebo ya. Ini untuk angkatan pagi. Sekarang jam 6 lewat 7 menit. Ini terpantau penumpang udah cukup lumayan lah, karena masih pagi ya. Udah mulai rame tuh di agen. Dan itu di agennya Agramas. Udah datang tuh Agramas yang pertama. Cepet ya dia, jam segini udah masuk duluan. Oke teman-teman, buat teman-teman yang baru mau menemukan channel ini, jangan ragu untuk like, komen, dan subscribe. Karena subscribe teman-teman adalah motivasi saya, biar saya makin semangat terus dalam membuat konten-konten berikutnya. Ini Agramas yang pertama diberangkatkan BM035 ya. Wah, ini ada SJM Trans Reja Maher. Dan ini Agramas Aka Boncu dengan tujuan Pacitan ya. Dan di belakangnya ini ada Agramas yang berikutnya, Arjun Singh. Woi, boys banget ya, Agramas Aka Boncu BM099 dengan tujuannya Pacitan Parung. Dan ini ada Tunggal Dara Boka Junior ya, dengan tujuannya Solo Sragen. Dan di belakangnya itu ada Agramas lagi, BM115. Di belakang Agramas ada Narendra dengan tujuan Ponorogo ya. Ini pagi ini cukup ramai ya. Ini di Pasar Rebo sekali datang berbarengan ya, jadi penuh nih sederet. Ini ada SDJ Paki, ada Narendra, Agramas, terus ini ada Tunggal Dara. Itu Agramas yang depan diberangkatkan tuh. Sekali datang berbarengan. Lah ini ada STJ Pakih nih. Ini dengan seri CC ya, Cilengsi Tawang Mangu. Oh, ini Narendranya boys banget ya, udah pasang lampu-lampu strobo, cakep nih. Ini menggunakan sasis Scania K360 IB
NA0014. Dan ini ada masuk STJ Erlangga. Setelah STJ pakai, ini STJ Erlangga. STJ yang kedua masuk di agen Pasar Rebo pagi ini. Ini sepertinya dari Cileungsi ya, dengan tujuannya Ponorogo, Singo Balap. Nah, di belakangnya ada Gapura Ningrahayu nih. Tujuan Karang Pucung yang pertama dari Kampung Rambutan. R136. Nah, ini ada bus premium dengan tujuan Kawunganten, Vega. Di belakang bus premium itu ada Agramas lagi ya. STJ Erlangganya kembali diberangkatkan. Dan ini BM092 Hudson dengan tujuannya Bau Retno ya. Ini sih Purwantoro ini. Nah, ini kondisi calon penumpang cukup lumayan ya. Di hari Minggu pagi. Ini masuk STJ Balinska, ini dengan tujuannya Karang Gede nih. Wah, ini cakep nih. Karang Gede. Menggunakan karoseri Tentrem ya, Avante. Nah, ini masuk STJ Draka. Seperti biasa nih ngisi Tawang Mangu angkatan pagi dari Pondok Pinang.
Wah, ini rame ya penumpangnya. Selalu rame nih STJ Draka. Jadi STJ Balinska menggunakan karoseri Tentrem Avanteha 9 dan di belakangnya itu masih ada STJ Draka ya, masih naikin penumpang. Ini cukup ramai penumpang di pagi hari ini. STJ Drakanya kembali diberangkatkan dari agen Pasar Rebo. Selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. ID Baliskanya belum diberangkatkan ya, sepertinya masih nunggu penumpang nih, ada yang belum naik. Ini ada double decknya Murni Jaya dengan tujuannya Wonosari. Dan ini laju prima dengan tujuannya Purwodadi Cepu LP227. Murni Jaya menggunakan safi is Volvo B11R DDP 222. Ini dia PO Haryanto Kenzo AR078 dengan tujuannya Wonogiri. PO Haryanto HR107 underscoper. Wah, ini hanya sebentar langsung diberangkatkan kembali. Dan ini ada Adibus dengan tujuannya Jogja Klaten. Ya, ya. AR 196 Wisanggeni ini dengan tujuannya Pekalongan ya.